Nah, siap, ini sudah selesai. Akan menanam alpukat. Ini adalah alpukat jenis alligator menggunakan planter bag 100 liter. Nah, ini 100 liter. Nah, kita akan mencampur terlebih dahulu tanah. Ini campurannya 2 3 4. 2 itu tanah. Ini tanah merah, nah lihat ini. Kemudian 3-nya adalah pupuk kandang. Pupuk kandang ini pupuk yang sudah difermentasi atau dihancurkan dulu. Ini dimasukkan ke dalam karung, kemudian dibiarkan sekitar 2 bulan. Nanti dia akan hancur. Sudah Pak, atau 2, ininya 3. Tempatnya adalah sekam. Nah, ini sekam dari sisa penggilingan padi. Ini nanti kita buat tempat ember itu. Sedangkan ini 4. Sekamnya 4. Tujuannya supaya potnya nanti ringan kalau diangkat. Kemudian tanahnya juga gembur. 2. Nah, ini tinggal diaduk ini Pak. Campuran yang 2, 3, 4 tadi diaduk.
kita timbun sekira ini satu cangkal ini. Nah, kita coba dulu. Kurang, masih terlalu dalam. Buang dulu bawahnya supaya nanti kalau diangkat tidak pecah. Ini diputar. Nah, ini kita masukkan ke sini. Posisinya kita atur di tengah-tengah. Nah, ayo ditimbun dulu samping-sampingnya. Supaya ini tujuannya akarnya tidak putus. Karena nanti kalau tanah yang di dalam ini pecah, akarnya akan putus. Timbun yang samping-sampingnya. Nah, ini setelah itu kita angkat. Nah, ini polybag-nya kita angkat. Nah, ini. Oke, sudah. Tinggal ditimbun. Nah, siap, ini sudah selesai penimbunannya, tinggal sudah langsung disiram atau ambilkan air. Ya, ini sudah banyak tunas, nanti diperkirakan ini sebentar lagi tunasnya akan segera tumbuh dan berkembang. Kita tekan-tekan supaya tanahnya kalau kurang berarti kita tambahkan lagi.
Nah, berarti ini sudah siap dan nanti kita bisa pindahkan di posisi yang tepat. Ini nantinya kita harapkan ini tumbuh dengan subur. Terima kasih. Silakan like, subscribe maupun komen di video kami dan share ke teman-teman Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.